Tabe, tabe bro, Bray. Semoga kabar kamunya tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan. Ini hiburan mengenai seseorang yang kamu ingin tahu. Judulnya yang dialami dia pihak ketiga. Pelakor, pebinor, atau apapun menurut kalian. Ini energinya dihususkan di bulan ini. Dan kapan saja yang menonton video ini masih tetap terkoneksi bunda. Buatkan seperti itu energinya. Seperti biasa ini hiburan. Dan terima kasih kepada kamu semua yang mana sudah memberikan dukungan buat channel Tarot Paluta Bio. Terima kasih. Bunda kasih dua pilihan. Pertama, kedua. Langsung bunda berdoa tabe. Ya, bunda kasih semangat yang dialami dia pihak ketiga pelakor pebinor di bulan ini. Silakan dipilih bro Bray. Ini bisa saja salah satu kartu yang kalian pilih akan ada salah satunya terkoneksi. Tetapi sekali lagi bunda sampaikan ini hiburan agar kamu tetap semangat kembali meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimulai yang memilih kartu yang ini. Yang dialami ya pihak ketiga pelakor pebinor di bulan ini. Oke. Di sini bunda rasakan energi kamunya dulu ya. Di sini sebagian kamunya banyak mengalami kesulitan berkomunikasi. Ada pula ada kesedihan, ini sebagian saja. Sebagian hampir menyerah. Ada pula sebagian yang merasakan energi masih kamunya yang mudah bacakan ini. Kamu sudah tidak peduli apapun yang terjadi dan kamu fokuskan hanya untuk bagaimana membahagiakan diri kamu maupun bagaimana tentang kestabilan pikiran dan perasaan kamu, khususnya untuk ekonomi kamu. Itu pula sebagian energi kamunya bro Bray. Dan bunda rasakan pula kamunya ya, masih ini mengenai energi kamu. Kamu di sini memilih untuk bagaimana move on karena kamu mengingat lagi kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh sedianya atau pihak ketiga yang ikut campur, pelakor, pebinor, terus menghasut pasangan kamu. Itu pula yang bunda rasakan energi kamu. Di sini energi keseleruan yang dialami dia pihak ketiga ya, pelakor, pebinor, dan lain-lain. Sesuaikan saja dengan kondisi yang kamu alami. Di sini ada permasalahan tentang intern keluarga, tentang perasaan, tentang makian. Nah, seperti itu energi yang dialami si dianya. Si dianya pula mengalami penurunan kondisi kesehatan, rezeki, dan komunikasi tidak terlalu berjalan lancar dengan kamunya. Bila yang dialami oleh pihak ketiga ini tentang apa yang sudah diberikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa pelakor, bisa pebinor, bisa mertua atau teman atau pekerjaan atau ipar, kakak, adik, seperti itu ya. Mereka hanya atau pihak ketiga hanya berusaha meminta imbalan dengan si dia. Tetapi ini ada adu bentrokan antara si dianya dan pihak ketiga. Karena si dianya ini sudah mengalami banyak perubahan tentang pihak ketiga, pelakor, pebinor, dan lain-lain ya. Ternyata selama ini hanya memanfaatkan situasi dan meminta timbal balik. Seperti itu yang dialami oleh si dianya. Bila dari pihak ketiganya, pelakor pebinor ini justru merasa beban, ada beban batin, beban perasaan. Ada pula banyak kuncingan membuat pelakor pebinor atau pihak ketiga ini merasa tidak senang dengan kata-kata, contoh ya, netizen yang mana sudah
berkata-kata, berkuar-kuar tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi intinya dari pihak ketiga ini mengalami tentang apa ya, kalau Bunda rasakan ini mengalami ketidaknyamanan tentang apa yang dia dengarkan, apa yang dilihatkan, apa yang dilihat oleh pihak ketiga. Dan di sini membuat merang dalam hidup pihak ketiga, sehingga pihak ketiga bersama sedianya ini akan ada namanya adu argumen, adu pembicaraan yang sangat menyakitkan nanti nih, kalau Bunda rasakan energinya. Dan dialami pula oleh pasangan kamu dari elemen tanah atau sedianya ya, tanah Capricorn, Virgo, Taurus, elemen udara Aquarius, Gemini, Libra. Di sini ada yang dialami ini betapa hancurnya perasaan dia karena sudah mendengarkan apa kata pihak ketiga. Ternyata pihak ketiga hanya memanfaatkan situasi. Yang dialami pula si dia dari elemen tanah udara ini banyak kerinduan terhadap momen di mana kalian pernah berjuang atau pernah dia bersama kamu, dan kamunya selalu memberi dukungan, selalu memaafkan, selalu membantu. Membantu kamunya ya, membantu si dianya yang mana pernah kesulitan dalam ekonomi, kesulitan tentang komunikasi atau pekerjaan, sempat terpuruk. Kamulah yang memberikan dukungan, ya semangat. Dan dialami si dianya ini dari elemen tanah udara ini sepertinya berpikir kembali bagaimana hubungan ini, atau ada komunikasi lagi dengan kamunya sebagai pasangan. Itu yang Bunda rasakan. Bila mana hubungan kamu sempat tidak direstui atau ada banyak perbedaan, dia sudah mencari tahu, memantau atau melihat situasi apa yang pernah disampaikan oleh pihak ketiga. Ya mungkin pandangan dari pihak ketiga tentang hubungan ini ternyata tidak membuat sedianya bahagia, justru membuat sedianya semakin sedih, semakin hancur-hancuran. Sehingga si dianya ya, mungkin pacar kamu ya, atau tunangan kamu, atau siapapun, sesuaikan saja ya, di sini sempat mengalami depresi. Tetapi yang dialami saat ini sudah benar-benar memandang dari jauh bahwa kamu pantas dihargai, pantas dicintai, dan pantas diperjuangkan. Mungkin kedepannya ini si dianya ini akan memperjuangkan hubungan dengan kamu, dan akan ada memberikan suatu hadiah. Apabila kamu yang berpasangan, ya mungkin ada hadiah yang selama ini kamu sudah nek ya, sudah tidak peduli apapun hadiah dari sidiannya atau tindakan, sikap, perkataan dari sidiannya. Tapi sidiannya ini, terutama Bunda rasakan ini dari zodiak Cancer. Ya Cancer, Aries. Berusaha memberikan suatu hadiah atau momen yang indah buat kamunya. Ada pula ini mungkin sedianya ini mengalami seperti bila diputar waktu, dia ingin lagi bersama dengan kamunya, seperti itu. Karena dia merasa kamu wanita luar biasa atau lelaki luar biasa, dan kamu, dia merasa pula mengalami dia beruntung mendapatkan kamunya. Nah, itu yang dialami oleh Cancer Scorpio Aries. Dan di sini pula kemungkinan yang dialami oleh pihak ketiga ini pihak ketiga ini kemungkinan suatu rahasia yang selama ini disembunyikan oleh pihak ketiga sudah mulai terbongkar, sudah mulai tercium, bro bray, sehingga ada ketakutan yang luar biasa dialami oleh pihak ketiga atau pelakor Pebinor. Atau selama ini pelakor Pebinor diam-diam berselingkuh atau mempunyai niat jahat kepada pasangan kamu atau si dianya. Di sini sudah mulai pasangan kamu mengetahui, sehingga sudah
banyak berlebihan rasa khawatir dari pihak ketiga atau pelakor pebinor apabila suatu rahasia ini terbuka atau terdengar, terlihat si dianya atau diketahui si dianya, hubungan ini akan hancur. Itu yang dialami oleh pihak ketiga. Jadi ada gejolak perasaan khawatir, panik yang berlebihan. Ada pula tiba-tiba yang dialami oleh pihak ketiga ini seperti ingin mencari orang-orang pintar. Nah, itu pula yang merasakan bagaimana jangan sampai rahasianya ini diketahui oleh si dianya, atau kamu bersama si dianya akan kembali bersama. Itu pula yang dikhawatirkan atau dialami oleh pihak ketiga. Tetapi ini bunda rasakan pasangan kamu akan kembali lagi bersama kamunya, seperti itu yang memilih kartu pertama. Bro Prai, bila kamu ingin tahu inisial seseorang ini ada huruf A, I, U, O, ada huruf C, D, G, H, L, P, Q, T. Seperti itu inisial seseorang ini yang bunda rasakan. Nanti lain kali saja inisialnya, bro bray. Tetap semangat, bunda kasih semangat dan hanya doa buat kamunya yang memilih pile pertama. Saatnya bunda sapa lagi yang memilih pile kedua. Pile kedua. Tetap semangat, bro bray. Jangan lupa bahagia dan berikan dukungan buat channel Tarot Palu Tabel. Oke, dimulai yang memilih kartu yang ini ya, atau anggap saja pile kedua. Pile kedua atau kartu ini ya, tetap energi, tenang, tetap tenang, bro bray. Bila marah resonet berarti ini karena doa kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila mana tidak resonet, anggap saja sebagai hiburan ramalan dari bunda ya. Bunda pilih 4 kartu. Di sini energi kalian kalau bunda rasakan sudah sebagian besar move on. Walaupun kadang-kadang ada rasa rindu, rasa ingin bertemu, tetapi bila mana kamu sudah dan mana mengingat kesalahan dia yang sudah menyakiti kamu, mengeluarkan kamu, mengeluarkan air mata, sangat-sangat terluka, disitulah saatnya mulai lagi kamu bangkit dan ingin move on, memang benar-benar move on. Sebagian sebenarnya hanya ingin kejelasan. Itu pula sebagian energi kamunya, bro, yang bunda rasakan atau bunda tarik energi kamu yang memilih kartu kedua. Ada sebagian masih naik turun emosi kalian, bro bray. Kemungkinan karena asidanya mungkin menggantungkan atau harapan palsu kepada kamunya, sehingga kamu sedikit ya naik amarah emosi. Seperti yang bunda rasakan. Energi keseleruan. Di sini bunda rasakan energi keseleruan yang seseorang atau yang dialami si dia, pihak ketiga, pelakor, pebinor di bulan ini. Sepertinya ini ada sebagian yang dialaminya ada rasa penyesalan. Ini sebagian. Ada pula ini dikejar ketakutan. Jadi tidurnya tidak tenang. Mau kemana pun tidak tenang. Seperti itu yang dialami dia, pihak ketiga maupun pelakor, pebinor. Dan energi keseluruhan masih bingung karena masih berpikiran post negatif pasangan kamu, atau pikiran dia ditutupi oleh energi magic, atau bisa saja banyak trans isu tentang apa yang didengar si dia dari pihak ketiga atau pelakor pebinor. Di sini yang dialami oleh si dianya dulu ya bunda sampaikan, dia dirugikan, ada rasa
dirugikan atau dikhianati oleh pihak ketiga, pelakor, Pebi Nur, dan lain-lain, sesuaikan saja dengan kondisi yang kamu alami. Terutama dianya ini pasti kamu ingin tahu. Kencangnya dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra. Elemen tanah, Capricorn, Virgo, Taurus. Di sini ada kehancuran yang dialami oleh si dianya, kehancuran tentang hubungan tidak lagi romantis, tidak lagi harmonis. Mungkin dalam seksual dengan pihak ketiga atau pelakor Pebi Nur sudah tidak terlalu menggebu-menggebu yang dialami oleh sedianya. Dan sedianya juga mengalami seperti kesedihan mendalam. Ada penyesalan mendalam dari pasangan kamu. Terutama penyesalan yang mana dia sudah meninggalkan kamu. Dan dialami oleh pasangan kamu ada sebagian depresi, bro, Pray. Karena kamu lebih banyak move on, sudah santai menghadapi si dianya. Bila dari elemen dari pelakornya atau Pebi Nur pihak ketiga, yang dialami oleh pihak ketiga ini banyak guncingan. Nah, mungkin ini mertua kamu atau ipar kamu atau kakak, adik atau teman, guncingan yang mana terlalu ikut campur di hubungan kamu bersama sedianya, sehingga sedianya mengalami atau pihak ketiga ini menjadi guncingan, membuat yang dialami atau yang dialami oleh membuat pihak ketiga ya tidak tenang ya, keluar pun dari rumah ya rasa kekhawatiran berlebihan yang itu dialami oleh pihak ketiga. Bila pelakor atau Pebi Nur dalam hubungan kalian ya, di sini yang dialami oleh pelakor Pebi Nur ini sepertinya ada mendapatkan suatu perasaan yang tidak tenang, perasaan bersalah. Ada pula mengalami guncangan kata-kata dari netizen atau diperalat oleh pihak-pihak tertentu. Si pelakornya, Pebi Nur-nya membuat atau yang dialami oleh pelakor Pebi Nur saat ini atau bulan ini sepertinya ingin berterus terang kepada sedianya, tetapi bila mana atau ini sedianya sudah mengetahui, justru sedianya ingin mengakhiri hubungan ini bersama pelakor atau Pebi Nur, atau ingin meninggalkan pihak ketiga, mertua atau apapun ya, atau orang tua, adik, kakak, seperti itu energi. Di sini bila dari elemen api, Bunda rasakan ini sepertinya yang dialami oleh elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, ini sepertinya ingin meninggalkan masa-masa sulit bersama seseorang atau keluarga yang mana sempat ingin menghancurkan hubungan kamu bersama sedianya, sehingga yang dialami sedianya ini ada kebangkitan spiritual yang merasakan sebagian ya. Ada pula keinginan dari elemen udara ini, elemen api ini ingin memperjelas hubungan ini bersama kamunya, karena dialami elemen api atau Aries, Leo, Sagittarius ini tidak tenang, bro, Bray. Merasa mungkin tubuhnya bersama pihak ketiga atau pelakor Pebi Nur, tetapi perasaannya dia tidak bisa pungkiri bahwa dia masih benar-benar mencintai kamu. Kamunya yang memilih pile kedua, bro, Bray. Dan di sini kemungkinan dari elemen udara, air, tanah, ini sepertinya mereka akan datang menemui kamu. Intinya meninggalkan di mana banyak toksik terhadap atau dialami sedianya terhadap pihak ketiga atau pelakor Pebi Nur. Dan ada keinginan dari elemen udara, tanah, air ingin mengharmoniskan atau mempublikasi kembali hubungan ini bersama teman-temannya, bahwa dia sudah kata-kata bahwa dia sudah putus dengan atau sudah talak atau cerai dengan pihak ketiga, seperti itu ya, meninggalkan pihak ketiga, terlalu ikut campur. Itu klarifikasi mungkin yang ingin disampaikan oleh elemen tanah, udara, air. Bila dari elemen api yang merasakan yang dialami ini sepertinya menggebu-menggebu, ingin sekali mengutarakan perasaannya
perasaan ya, mungkin meminta maaf kepada kamunya. Nah, seperti itu yang Bunda rasakan pula. Di sini pula kemungkinan besar yang Bunda rasakan ini ada konflik yang mana terlalu banyak. Mungkin pasangan kamu atau si dianya pendam, akhirnya pasangan kamu mungkin meledak. Meledak kata-kata ingin menceraikan atau memutuskan pelakor Pebinor, seperti itu yang Bunda rasakan, atau meninggalkan keluarganya karena terlalu ikut campur. Ada pula yang Bunda rasakan energi di sini, sepertinya pasangan kamu maupun pihak ketiga yang akan di mereka alami ini tentang kehancuran. Tentang kehancuran. Ada pula ini banyak cobaan yang akan dialami oleh pelakor Pebinor. Ya, terutama cobaan ini tentang keuangan, tentang nama baik, tentang kesehatan tidak akan membaik. Seperti itu yang Bunda rasakan. Energi yang dialami oleh pelakor Pebinor atau pihak ketiga. Ada pula yang pihak ketiga karena tidak menerima keputusan dari pasangan kamu atau sedianya. Nah, di sini mereka berusaha membalikkan fakta bahwa jangan-jangan pasangan kamu sampai berubah ingin atau menceraikan, memutuskan dia karena magic yang dikirim oleh kamu. Nah, ini pihak ketiga juga yang mengalami seperti apa ya, terlalu banyak angan-angan ya bro, kayak tidak waras. Nah, sehingga mengambil keputusan seperti ini, antisipasi saja ya, mengambil tabib, dukun, seperti itu, orang-orang pintar, bagaimana pasangan kamu jangan kembali bersama kamunya. Tetapi semakin pelakor Pebinor atau pihak ketiga siapapun ini ya, semakin ambisi untuk kesenangan atau ambisi untuk meraih pasangan kamu, justru yang dialami oleh pihak ketiga ini mengalami kehancuran, kerugian, kondisi kesehatan tidak bagus, mudah emosi, tempra, sehingga naik, mungkin ini akan banyak seperti kata-kata yang ngawur dilakukan oleh pihak ketiga terhadap si dianya, sehingga si dianya ini semakin menggebu-menggebu ingin kembali lagi atau secepatnya meninggalkan pihak ketiga. Jadi banyak pasangan kamu yang memilih file kedua ini mengalami jiwa yang baru, spiritual seperti itu, dan ingin kembali lagi bersama kamu, memperbaiki hubungan ini, meminta maaf. Ada sebagian besar seperti itu. Inisial, saatnya inisial yang Bunda sampaikan. Ada inisial B, A, C, ada D, V, F, V, F, Y, A, I, U, E, O. Ada L, M, N, ada. Ada C, C sudah tadi bro, S, T. Seperti itu saja. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tabe.